saya bisa berjalan dan ternyata kali ini di challenge Kim yang ketiga masih dari pemain Yellow Force yang melawan kali andalan EC, di mana Kim yang pertama tadi berakhir dengan kedudukan berimbang 1-1 dan di Kim yang kedua keunggulan diberi dari pemain andalan 2-0 atas lawannya Yellow Force. Dan kali ini mampukah dari ketua kesebelasan di challenge Kim yang ketiga menciptakan peluang atau menciptakan gol? Siapakah yang akan memenangkan pertandingan di game yang ketiga kali ini? Kita nantikan. Umpan tadi tidak oleh pemain dari Yellow Force, namun peluang terjadi tadi dicocok pula oleh MTK di sana, masih menyamping dari sisi kanan penjaga gawang. Jadi kali ini kembali hanya menghasilkan tendangan gawang saja di sana. Kita nantikan masih dari lini pertahanan andalan EC. 0-0 masih belum berubah kedudukan di challenge game yang ketiga. Masih mencoba kali membangun serangan. Lagi-lagi cukup tenang bermain di area pertahanan sendiri dari pemain-pemain dari andalan FC. Melebar di belakang 12 yang dengan Troy. Masih Troy di sana, Troy. Kita akan masih Troy, masih bola Troy. Ke tengah kembali serangan yang terjadi di mana masih dari pemain-pemain dari andalan nomor 10 di mana kali ini lagi Faisal membagi pula, masih menjaga serangan di sana. Kita nalikan sendirian kali ini. Ada tujuh di mana Iman tadi. Kita serangannya terjadi di mana serangan yang dilakukan masih lagi-lagi ada nomor 10 ada Faisal yang diberikan, namun kali masih mampu dipatahkan dan kembali bola kuasa di sana. Ada tujuh di mana kita kali kuasa bola di mana luar biasa. Kita nantikan di mana ada Faisal kembali, dan kali ini umpan dan tendangan masuknya dilakukan dan namanya masih mampu dikejar oleh pemain dari andalan ada Kali. Kita nampak masih ada Kali, congkel saja. Ada pada tujuh di sana kuasa bola, dan kali masih terjadi tendangan atau umpan masuknya dilakukan. Oh, hampir saja kali ini terlepas dari tangkapan penjaga gawang dimiliki oleh Yellow Force. Dan kali ini kuasa bola di mana serangannya terjadi masih dari pemain-pemain Yellow Force di sana. Melebar sebelah kanan membuka kali menciptakan peluang tentunya untuk bisa membuat keunggulan dimiliki dari pemain Yellow Force. Kita nantikan di mana terjadi kalau 27 kuasa bola di mana Harris tadi umpan atau serangan dilakukan ternyata kali masih dari pemain-pemain ada kali penjaga gawang dari. Kita nantikan serangan terjadi masih ada di pemain-pemain andalan FC. Kita nantikan masih terjadi perebutan dari tengah lapangan. Ada siapa yang dicu? Uas boleh nomor 7 di sana. Berbahaya kali ini, mampukah dimanfaatkan? Lagi-lagi dibuang saja bola di sana. Eh? Jawa. Oke, tak cobanya. Gak biasa bingung ya. Ya, bola tiga ini kali ini dari pemain gone andalan ini. Sopo kayak cedeknya ketika ini di mana dan nomor 10 kayak ini ada Faisal, ini Faisal tadi yang diberikan angel mas. Bahasa Jawa angel rakulina. Isi dari pemain andalan lagi-lagi tendangannya mengenai atau mengenai tangan dari pemain dimiliki dari Yellow Force Harris. Di mana dari pemain andalan di sana kita nantikan masih dari lini pertahanan andalan kuasa bola masih dari sisi kiri di sana. Kembali ada 9 yang tidur di mana masih ada Liber. Kita dengan Liber di mana kali gagal melewati pertahanan diberi dari pemain Yellow Force dan nampaknya pula telah meninggalkan lapangan terlebih dahulu. Kita nantikan lempar ke dalam.
Sudah dengan masih ada libar di sana. Kita dengan masih terjadi perebutan dan kali ini ada posisi 69 ada Yasin masih terlepas dari pemain-pemain ada kali Yellow Force dan kali masih dari andalan menguasai bola ada pasti yang tercatur di sana pelanggaran apanya kali dilakukan dan tentunya menghasilkan tendangan bebas dari pemain tim Ligitannya kali ini dari andalan Aceh di sana. Angkatnya sudah akankah kali ini bisa berhasil menjebol penjaga gawang di belakang Yellow Force langsung saja masuknya di sana masih terlalu tinggi datangnya pula gagal kali ini untuk bisa merubah kedudukan di mana skor masih berimbang kali ini 0-0 di celana game yang ketiga dan mampukah dari kedua kesebelasan menciptakan gol kita dengan masih dari pertahanan dimiliki dan tentunya masih ada 8 di sana dimiliki dari pemain-pemain Yellow Force tentunya laki-laki masih mengejar bola umpan ke depan maksudnya dilakukan namun masih mampu dipatahkan di sana kita nantikan umpan kembali kali dari pemain-pemain ada kali andalan FC laki-laki liber utak-utak liber di sana masih dari pemain-pemain andalan mencobakan membuang serangan ada 10 di mana Faisal umpan terjadi yang 12 yang di mana kali masih ada Troy tadi masih ada Faisal laki-laki ada Faisal di sana yang kali kembali menciptakan ke bola chip tadi masuk ke dalam gawang dimiliki oleh pemain Yellow Force dan sementara unggul 1-0 tendangan menutupi kali dilakukan oleh Faisal di sana dan laki-laki ada Yellow Force yang kali ini harus tertinggal saldo pitau. Satu kosong luar biasa di mana pertandingan di celahnya Kim yang ketiga masih sementara keunggulan oleh pemain tim dari Yellow Force atas lawannya kali ini andalan unggul atas Yellow Force maksudnya di mana kali masih menempati di sana kuasa bola melebar sebelah kanan kembali masih dari Yellow Force mampu gak kali menyamakan kedudukan luar biasa gol tadi tercipta di mana gagal diantisipasi oleh penjaga gawang maupun dari lini pertahanan dari Yellow Force dan kali ini mencoba serangan balik kantinya mampukah kali ini menyamakan kedudukan tendangan dilakukan dari luar kotak penalti masih terlepas oleh tangkapan penjaga gawang jatuh masih mampu diamankan saja dan kali ini hapus saja ke depan siapa yang dituju masih Troy ataukah Atil di sana kembali masih pastian kosong lagi kembali dari pemain-pemain dimiliki tadi ada kali ini Yellow Force kembali masih mau dikagakan tadi kembali masih peluang terjadi kita nantikan lagi-lagi spekulasi tendangan dilakukan dari luar kotak penalti namun apanya masih belum mampu untuk kembali menjebol penjaga gawang dimiliki dari andalan FC. Di beberapa masih terjadi serangan terjadi kali ini masih kita lakukan dari pemain-pemain ada posisi bola kali ini lagi-lagi kita nantikan masih ada pastian di sana masih peluang terjadi kita nantikan berbahaya serangan masih dari pemain-pemain lagi-lagi dari pemain Yellow Force namun kali ini kembali dari andalan Eci posisi bola ada kedua di sana masih berbahaya masih umat terobosan dilakukan masih ada Pak Faisa ada kali liper kita nantikan lagi-lagi masih mampu diamankan saja oleh pertahanan dimiliki dari andalan atau dari Yellow Force ada 10 di mana kali peluang masuknya tadi
masih mampu diamankan. Kembali datang serangan, kembali datang tekanan, dan kali ini menghasilkan pelanggaran dilakukan. Di mana serangan kembali terjadi, masih dari pemain-pemain di militernya. Ada pemain dari Ayer Lopez tadi, mampu dicuri pula Faisal di sana. Faisal. Namun kali ini pula telah mendekat lapangan. Kali ini umpan jauh depan, maksudnya masih mampu dipelukur atau menjaga gawang. Lagi-lagi serangan yang terjadi, mampukah dari pemain tim Bukit Tunjuk kali ini? Lagi-lagi kita rekan, mampukah dari Yellow Pass? Masih tertinggal sementara kali ini 1-0. Ada Pastian di sana. Pastian berkas solar dan sendirian Pastian. Siapa yang dicuri? Lagi-lagi dicuri pula. Kembali masih dari pemain-pemain andalan di sana. Unggul 1-0 kali ini, akankah bisa menggandakan keunggulan? Di mana peluang terjadi? Kita nantikan berbahaya kali nomor 12. Di mana kali umpan 1-2 dilakukan, maksudnya dimiliki terpon andalan, masih mampu diamankan, dan pelanggaran apanya terjadi kembali. Di mana kali masih terjadi 1-2 umpan dilakukan, masih ada 2 di sana kuasa bola. Ada dari sebelah kanan kembali terjadi, maksudnya dilakukan dari pemain Yellow Force. Di mana kali masih ada Yasin. Umpan ke 8 kali ini ada Muani dan terjatuh di sana. Pelanggaran kali ini. Kali ini kita akan terjadi tendangan bebas, masih dari pemain-pemain dimiliki dari laki-laki kuasa bola. Kita nantikan pemain-pemain dari Yellow Force di sana, masih menjadikan Adil dan menggagal serangan yang terjadi. Dan kali masih ada Adil kembali dari pemain dimiliki dari Yellow Force di sana. Dari pemain kali nomor 4 kuasa bola, siapa yang dituju? Oh, mengenai pemain dari andalan, dan laki-laki harus menerima kartu kuning kali ini. Akhirnya kantong atau juga kartu keluar dari kantong wasit di sana, dan tentunya kali ini menghasilkan tendangan bebas. Peluang dimiliki dari pemain ada Yellow Force, akankah kali ini bisa menciptakan peluang untuk bisa menyamakan kedudukan? Ancang-ancang sudah dilakukan. Di mana kali melakukan ancang-ancang, sudah dilakukan kali ini berbahaya. Namun hanya dibiarkan saja tentunya, menghasilkan tendangan gawang kali ini. Di mana kali peluang terjadi, masih ternyata dimiliki dari pemain-pemain ada andalan FC Utara Putih sendirian. Membagi bola pada siapa yang dituju, masih dua orang pemain kali ini mencuri bola di sana. Dan masih dari pemain-pemain ada Mani tadi dari andalan atau dari Yellow Force. Tim nomor 9 Adil di sana, masih mencoba serangan dilakukan. Tim nomor 4 yang dituju ada Mustaqim di sana. Ada 10 kuasa bola umpan kepada kali ini Bastian Mustaqim. Masih kita lakukan serangan kembali terjadi, angkat sudah berbahaya. Bastian, oh, hampir saja laki-laki, sundulan kepala dilakukan oleh Bastian. Cukup merepotkan lini pertahanan dimiliki dari pemain, dan ya Bastian masih mampu dibuang saja bola dan menghasilkan lemparan ke dalam terjadi. Thank you.
Di mana kali menghasilkan tendangan penjuru sepakan pojok. Di mana kali maka ancang-ancang terjadi. Masih dari pemain Yellow Force yang sementara tertinggal 1-0 di celahnya Kim yang ketika ada kelar 10 di sana. Di mana kali masih peluang terjadi. Kita nantikan. Bandangan dilakukan. Masih kembali terjadi di depan mulut gawang dari andalan dan terjatuh kali ini. Pelanggaran terjadi. Tipis saja berada di luar kotak penalti. Begitu dekat kali ini peluang emas tentunya dimiliki dari pemain Yellow Force untuk bisa menyamakan kedudukan. Ada Atil ataukah Bastian yang akan mengeksekusi tendangan bebas. Mampukah kita nantikan Bastian atau Atil? Bastian atau Atil? Bastian atau Atil? Kita nantikan yang akan mengeluarkan tendangan bebas. Mampukah kali ini dimaksimalkan dan dimanfaatkan? Dimanakah terjadi tendangan bebas dari Yellow Force sempat tertinggal kali ini. Dan Bastian masih memutar pagar pertahanan. Dimanakah masih Adil? Masih mampu digagalkan. Kembali serangan balik nampaknya terjadi. Namun ada dua orang pemain kali ini yang sudah mengamankan di mana serangan kembali terjadi kali ini. Masih dari pemain Yellow Force di sana dan terjebak saja terlebih dahulu nampaknya. Masih melihat dari sisi kanan di mana masih mengajar bola tentunya Martin Kablo di mana masih kita nantikan kembali umpan yang tidak sampai pada rekannya, umpan pada siapa yang di mana masih terjadi serangan kembali terjadi dari Yellow Force di sana. Akankah kali ini bisa menembus jala gawang dimiliki dari andalan dan masih terjadi dan kali ini tipis saja berada di atas gawang, tendangan yang hampir saja menyamakan kedudukan dari pemain dari Yellow Force. Kembali kali peluang terjadi di sana, masih terjadi kembali di depan mulikong andalan dan kali ini menghasilkan tendangan penjuru juga sepakan pojok. Kembali kali serangan terjadi dimiliki dari pemain-pemain ada dari serangan kali Adil. Namun tendangan yang begitu jauh dari sasaran dan kali ini masih mendipului tim pertandingan di celah Kim yang ketika sudah berakhir dengan kedudukan 1-0 keunggulan dimiliki dari pemain andalan atas lawannya kali ini Yellow Force. Oh,